76. Solenoida, solenoida itu kumparan, ya. Memiliki 100 lilitan. Ini adalah N-nya. Dialiri arus searah sehingga timbul flux magnet, ya. Flux itu simbolnya seperti ini, sebesar 2 kali 10 pangkat min 3 Weber. Jika induktansi selenoida L ya adalah 0,4 Henry, maka arus yang mengalir besarnya adalah ya. Jadi induktansi itu rumusnya adalah N ya dikalikan fluxnya dibagi I. Maka ini tinggal balik tempat untuk tahu arus ya. Jadi I sama dengan N dikali flux ya dibagi L. Ya. Ini akan sama dengan N-nya berapa? 1000. Flux-nya berapa? 2 kali 10 pangkat min 3. L-nya berapa? 0,4. Ya, ini bisa dicoret habis ya. 1000 kali 10 pangkat min 3 adalah 1. 2 dibagi 0,4 sama dengan 2 dibagi 4 per 10 ya, sama dengan ini 20 per 4 sama dengan 5. Jawabannya adalah yang D. Baik, ini pembahasan untuk nomor 76.